Bismillah. Journey dimulai. Insyaallah mohon doanya. Sudah disiapkan. Sekarang jam 3.30 kita menuju ke airport San Francisco. Okay. Dan terus ke Seattle. Tas cek, sepeda cek, tas cek, semangat, cek, 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 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke Amerika, Papa langsung punya cita-cita untuk menaklukkan negeri Paman Sam ini. Iya, dengan sepedanya. Pengen keliling Amerika, backpacker katanya. Rotinya berapa? Beri bawa. Bakal jalan si Papa. Karena makan pagi belum sempat, jadi nanti makan di jalan deh. Oke, okay, we are ready? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Happy dan nggak tahu di depan itu seperti apa. Poinnya supaya menjadi sukses. Ya, kita setiap ada masalah yang kita hadapi dengan tenang dan berusaha sebisanya sambil berdoa. Targetnya hanya supaya kembali pulang dengan selamat dan membawa pembelajaran-pembelajaran yang didapat di jalan. Sebetulnya dalam perjalanan itu banyak yang kita dapat pembelajaran-pembelajaran. Di situ kita tahu bagaimana kehidupan di luar sana yang belum pernah kita lihat, bahwa yang terbentang di alam ini adalah menjadi guru kita. Salut dengan semangat Papa. Hidup tanpa batasan, gak ada kata mengeluh. Ini benar-benar ditanamin dari dulu. Ada beberapa titik-titik tertentu yang telah direncanakan dan baru mulai goesnya lagi setelah explore di satu tempat seperti Seattle nanti, mungkin lebih kurang di sana 2 hari, habis itu baru ke turun ke arah selatan, baru terus ke Pantai Barat. Tekadnya udah bulat, mudah-mudahan semuanya lancar sampai perjalanan dan doain semuanya. Sebetulnya ini juga apa, berat juga itu menepas, tapi ya bapak-bapak udah tekadnya dia dan namanya juga nggak bisa di ini ya dicegah, ya udah didoakan aja semoga selamat sampai tujuan dan ya menikmati perjalanannya. Tantangannya di situ kita nggak tahu gimana kondisi alamnya dan kita tidak bisa prediksi. Mungkin kita bisa berencana berapa jam kita akan bersepeda, tapi itu semua tergantung dari kondisi alam dan kondisi kita sendiri. Itu tantangannya, gimana kita menghadapinya, malamnya kita di mana, dan cari makannya di mana. Insya Allah dengan berusaha dan berdoa, mudah-mudahan Allah mencarikan jalan. Carilah makna yang tersilat dari setiap langkah, terbang jauh dan besarlah dari pelajaran yang didapat. Makasih yang udah nonton dan mohon doanya, mudah-mudahan perjalanan 1.500 km bersepeda oleh Papa ini lancar dan semuanya kembali dengan selamat. Amin ya robbal alamin.